paling sulit itu menghadapi pasangan hidup. Karena tiap hari ketemu, udah jengkel nih. Di samping itu kita punya tanggung jawab kepadanya, kan begitu ya. Karena dia pasangan hidup. Makanya tips membangun hubungan yang baik dengan pasangan hidup adalah sabda Nabi. La yafrokanna mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang mukmin itu, yaitu seorang suami maksudnya, membenci mukminah, yaitu istrinya. Sebaliknya juga sama, Bu. Janganlah seorang mukminah membenci suaminya mukmin. Suami jangan buru-buru benci istri, istri jangan buru-buru benci suami. Walaupun enggak cocok. Jika ada tingkah lakunya yang tidak berkenan, kurang berkenan, coba lihat di sana ada tingkah lakunya yang mungkin cocok, yang bisa kita terima. Karena manusia itu kan enggak melulu buruk ya, ada baiknya juga. Betul ya, Pak ya? Maka apa? Coba lihat sisi-sisi positifnya, sisi-sisi baiknya. Gitu caranya. Kadang-kadang setan itu, ini ujian dalam rumah tangga, dia selalu menampilkan di depan kita buruknya pasangan kita. Makanya ada ungkapan, memang rumput tetangga terlihat lebih hijau daripada rumput sendiri. Maka kita pun berkata dalam hati, beruntung si fulan punya istri seperti fulana. Kayak saya ini, kayaknya apes nasib saya punya istri seperti si fulana. Coba lihat, yang untung orang lain aja itu nanti. Dia merasa kurang beruntung terus. Padahal mungkin banyak sisi-sisi positif lebih pada istrinya. Nah, begitu caranya membangun hubungan suami istri. Karena yang paling sulit itu sabar menghadapi pasangan sendiri, Pak.